Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Sudah ada di samping saya ya. Ini bahan bonsai untuk waru. Pertama kali saya beli untuk online. Ini ID-nya, jenisnya waru Thailand ya. Oke, saya mau melakukan proses lanjutan pengerjaan bahan bonsai ini. Kita langsung saja ya, tidak usah panjang lebar, mendekat ke bahannya seperti apa. Untuk teman-teman, saya minta maaf ya, mungkin nama atau jenisnya mungkin salah atau bagaimana, tapi pertama kali saya membeli untuk bahan ini ID-nya seperti itu. Tapi saya sarankan untuk teman-teman, apapun ID jenis pohonnya, yang penting kita membuat bahan maksimal. Untuk teman-teman yang mungkin baru menyimak, mengikuti channel saya sedikit mau berbagi tips bagaimana tahap awal membuat bahan ini sampai saat ini seperti ini. Pertama kali saya membuat gerak dasar, tentunya saya ambil di bahan induan ya. Kita memilih stel sudah cabang-cabang yang sudah ada. Pertama kali di induan saya memilih cabang yang masih kecil sebentung rokok bel, tentunya yang masih kuat dikelilit kawat ya. Saya kasih gerak dasar sedemikian rupa. Setelah itu saya lepas kawatnya, kemudian saya cangkok dengan kita kira-kira cabang-cabang nanti mana yang mau kita pakai, kita bisa selera juga ya untuk posisi cangkoknya. Setelah saya panen, saya lakukan penanaman di lahan ground begitu saja tanpa saya melakukan penguraian akar. Sudah saya update part pertama. Saya tanam di lahan ground sini tanpa saya penguraian akar. Setelah tumbuh subur saya lakukan tip program akar untuk paling mudah, dijamin aman untuk teman-teman. Sudah saya update. Nah, ini dia untuk tekniknya. Nah, seperti ini. Kemudian tahap kedua saya lakukan untuk cek akar dan penguraian untuk akar yang sudah keluar. Nah, saya timbun lagi, kemudian saya lakukan untuk pemupuan. Dan tahap ketiga 2 bulan yang lalu tepat ya, saya lakukan pengurangan akar. Nah, setelah itu saya lakukan penggeseran akar seperti ini ya. Saya lakukan untuk penggeseran akar. Saya sederhana, simple, saya ikat pakai tali rapia ya. Ini sudah saatnya dilepas, jangan terlambat teman-teman. Kalau terlambat mungkin akan mengganggu untuk nutrisi, pemberian nutrisi ke atas ya. Ini saya mau melakukan sedikit reposisi, dan nanti untuk akar seperti ini, walaupun kita tip untuk pembesaran akar diangin-anginkan, tapi ini saya akan lakukan reposisi. Kenapa? Karena ini sepertinya terlalu condong ke sana ya. Kita lihat dari sebelah sini untuk posisinya. Nah, ini akan sedikit saya gerakkan, lakukan reposisi. Untuk ini nanti mungkin akan saya tarik ke sini sedikit. Nah, sedikit begini ya, akan lebih dimensinya tidak terlalu dekat sama media tanam ataupun akar yang ini. Saya lakukan reposisi begini, ini masih terlalu merunduk ya. Oke, seperti apa nanti setelah saya lakukan reposisi, akan saya lakukan beberapa treatment untuk perawatan bahan ini. Kalau kita perhatikan ini ada akar yang sedikit terlambat untuk pembesarannya. Saya juga mau berbagi tip untuk teman-teman. Ini akarnya sudah besar ya, terus ini masih kecil, yang sini sudah besar. Nah, saya mau bagaimana akar ini nanti cepat besar ya. Saya mau mengeluarkan untuk ini bekas pecahan genteng, karena ini pecahan genteng saya kasih. Kenapa? Untuk kemarin ini musimnya masih kemarau ya, panasnya minta ampun. Ini buat penguapan air naik ke atas biar terhambat, untuk menjaga kelembapan. Yang pertama itu, yang kedua ayam tetangga ya tentunya. Oke, saya mau langsung berbagi untuk teman-teman bagaimana tips untuk pembesaran akar ini agar cepat mengejar untuk ke pembesaran akar yang lainnya. Saya akan coba mau keluarkan ini dulu gentengnya. Oke, biasanya saya membuat seperti ini untuk masalah akar ya. Akar dominan biasanya saya kalau sudah batang utamanya sudah maksimal seperti yang saya inginkan, biasanya saya press agak mepet biar menumbuhkan anak cabang akar. Ini kenapa nanti saya potong agak jauh ya, karena ini batang ini masih nanti kedepannya masih saya proses, ingin nanti lakukan pembesaran batang kemudian pembuatan alur sedemikian rupa. Ini saya potong panjang tentunya ya. Ini masih ada anak cabang akar di sini dari akar yang dominan ini. Nah, di sini banyak sekali anak cabang akar. Ini saya lakukan pemotongan agak jauh ya, sudah saya potong ya. Lihat ya, ini untuk ujung daripada akar yang dari sini sudah saya potong. Otomatis anak cabang akar ini masih memberi asupan nutrisi ke atas untuk membangun nanti kedepannya. Saya mau membuat karakter untuk batang utama ini, saya pembuatan alur dan kesan tua. Itu yang pertama. Kalau ini kita stop, kita potong, otomatis untuk pembesaran ini berhenti ya. Nah, tapi dengan satu catatan, anak cabang akar ini jangan ada yang diganggu. Karena apa? Biar kasih asupan suplai ke atas dulu. Otomatis kalau ini kita potong, ini berhenti pembesaran, nanti yang ini akan fokus untuk cari asupan nutrisi, dan pembesaran akar yang ini nanti akan cepat ya. Ada dua, yang di sini sama yang di sebelahnya ini ya, yang di sini kita lihat dari sebelah sana. Oke, ini akar yang satunya lagi ya, karena ini di paling tengah posisinya dari akar yang sudah besar ini sama ini, dia suplainya kalah ya untuk pembesaran akarnya. Ini tadi sudah saya potong, ini akan saya lakukan pemotongan agak sedikit jauh, sama saya cari tetap masih menyisakan anak cabang akar untuk kasih asupan ini agar tidak berhenti untuk kasih suplai ke atas. Oke, sudah saya potong ya. Saya tidak mau ambil untuk bekas potongannya, karena apa? Kalau saya ambil nanti mengganggu anak cabang akar ini. Yang kecil-kecil ini akan gerak, akan mungkin putus juga ya, akan mengalami stres. Saya biarkan begini saja, akan saya timbun lagi. Nah, jadi untuk ini nanti cepat ya. Kita lihat untuk update video ini berikutnya. Setelah ini saya potong kedua-duanya, asupan akar ini nanti akan cepat, karena ini nanti akan dominan, tidak terganggu oleh akar yang sudah besar. Tentunya akar besar sudah keluar dinding ground ya, cari makannya. Kalau ini mungkin belum keluar ya, belum keluar ke dinding ground, sedangkan asupan nutrisi yang di dalam dinding ground ini mungkin sudah habis oleh akar-akar yang lain. Oke, nanti seandainya ini masih kurang cepat, terhambat untuk pembesaran, bisa kita ganggu yang lain dengan sistem pemotongannya seperti pada contoh yang akar ini sama ini tadi ya. Oke, saya mau melakukan untuk tahap berikutnya. Saya mau mencoba ini mungkin akan saya lakukan. Ini pangkal batang bawahnya belum saya potong ya, saya biarkan dulu biar akar ini nanti proporsi dulu. Terus sebenarnya untuk akar batangnya yang sini ke bawah sudah tidak kasih asupan nutrisi ya, karena terlihat akar-akar keseluruhan sudah maksimal, sudah besar. Oke, saya akan lakukan tahap berikutnya untuk pembukaan, dan nanti kemudian saya akan lakukan pemberian ring karpet, saya tambah media. Video saya sebelumnya pernah saya update, saya pernah berbagi juga. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi untuk video pembuatan pupuk cair. Ini irit biaya, ini saya pakai bekas kotoran sapi saya yang sudah kering ya, yang sudah kering ataupun keras ataupun yang baru sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau baru baunya minta ampun ya. Ini saya pakai yang sudah keras, sudah lama saya rendam di tong. Ini sudah sekitar hampir 1 bulan atau 2 minggu kalau tidak salah, saya pernah update tips cara bikinnya bagaimana. Ini airnya ya yang saya pakai ya, bisa kita ini 1 ember saya kasihkan full sini ya, biar tadi ada akar baru tidak berpengaruh, karena saya sudah seringkali melakukan seperti ini. Nah, ini nanti cepat akan turun ke tanah dan bisa merata ya, kalau kita kasih pupuk yang bukan cair ataupun biasanya kita kasih kotoran kambing atau sapi di atasnya, itu akan mubazir ya. Kalau seperti ini langsung dia menuju sasarannya. Oke, saya mau langsung melakukan untuk pemberian ring karpet untuk nanti mungkin sekian. Terus saya kasih media tanamnya sekian dulu. Bertujuan apa? Biar pohon ini sehat kalau akarnya tertutup. Terus perkembangan di atas biar cepat untuk pengangkatan kesuburan. Oke, ini dia ya untuk hasil akhir. Nah, saya sudah lakukan penimbunan, penambahan ring untuk tertutup akar semua, dan sedikit saya lakukan treatment di atas. Saya kasih geraan dengan pengikatan sederhana tali rapia. Terus tadi ada cabang-cabang yang tidak terpakai saya potong, saya buang untuk membuka ruang di bawah biar cepat untuk terkena sinar matahari sama angin. Kalau tadi landai ke bawah semua ya, ini saya kasih pengikat rapiah. Saya mencoba untuk menaikkan lurus ke atas semua biar nanti perkembangan ini cepat subur ya. Nah, nanti setelah mungkin terlihat subur perkembangannya maksimal, saya akan membuat ini nanti pembuatan alur, mempertegas alur dan membuat kesan tua. Nah, ini nanti mungkin ke depan saya juga mengikuti alam ya, nanti untuk koreksi cabang-cabang mana saja yang mau dipakai. Saya masih menunggu nanti bagaimana bahan ini berkembang. Biasanya untuk kita membuat seperti ini mengikuti alam ya, kita koreksi, nanti koreksi cabangnya yang bagus dipakai di mana. Nah, saya masih menunggu juga. Oke, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Baru membuat bahan saja sudah mungkin memakan waktu yang lama ya, karena saya sendiri prosesnya dari budidaya di lahan ground turun cangkok, entah di bahan bonsai apapun itu. Apalagi nanti untuk ke depan membuat maksimal atas ya. Tentunya tidak sedikit waktu untuk kita berproses. Dan kita terus belajar dari teman-teman juga. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai waru Thailand ini, proses membuat bahan bonsai dari nol di land ground. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.